Biasa dicampur. Biasa dicampur. Kalau itu dicampur. Jadi nanti dia bisa tuh. Bisa ya. Kalau aduk saya bikin pakai pre-wash. Jadi dibasahin dulu. Basahin buat ngilangin kotoran yang kasar. Iya. Dan dibuang airnya. Nanti baru cuci. Cuci nanti baru pakai sabun. Terus bilasnya pakai soft toner lah. Anda cuma sabun aja. Sabun. Iya. Nggak pakai soft toner, nggak ada lembut. Pemutih nggak ada. Pemutih paling tapi gak pernah ada yang suka baca pemutih banyak anduknya ada yang coklat iya kalau kita campur itu udah warna enggak misalnya kalau buat noda aja lah gitu ya pakai pemutih cuma mama gitu nanti berarti saya bikin 30 gram ya satu cuci biasa yang satu cuci pakai pemutih program satu lagi buat cuci anduk biasa satu program lagi buat cuci spray biasa. Jadi standarnya micinya jadi 1 jam lebih. Bukan anginnya ya. Kalau nggak ada anginnya masih nggak bisa jalan. Dicek kompresornya nyala atau enggak. Kalau mau mati dia ada di sini. Dia ada pre-washnya cuma cuci tanpa sabun cuci tanpa sabun itu ada pre-washnya 5 menit drainnya 1 menit terus baru pencucian pakai sabun 15 menit terus setelah drain kerja 19 terus program 3 ini lebih cepat cuci 15 menit dan 2 menit bilasnya cuma 5 menit 5 menit 2 kali jadi waktunya paling cepat ini jadi saya paling lama ini saja sesuai waktu yang biasa pakai. Satu malah tali di sini. Nanti di sini saja. Ini kap satu adanya sebelah kanan. Tali di belakang. Ini satu. Step satu, ini saya kasih sabun. Adanya dia pas pencucian. Step dua, dia keluarnya di pas pembilasan pertama. Misalkan masnya pakai soft toner, ada jadi kedua ketiga berarti kosong misalkan masnya mau pakai pemutih berarti masnya masuknya ke program 2 ya. Dibalik pemutih sabun sabtener kalau mau pakai pemutih kalau mau pakai pemutih biasa aja 1, 2, 3 untuk sabun banyak sedikitnya sabun itu biasanya tergantung dari sabunnya sendiri biasanya dia punya dosis sendiri rata-rata sih 1/10 jadi 1 kilo cucian 10 kilo sabunnya misalkan ini maksimal 30 kilo atau 40 kilo berarti maksimal makinnya 400 kilo nanti di ruang di sini nanti dia akan otomatis di ruang di sini yang pertama nyalain dulu nanti dari sana cek angin baru
dia akan keluar anginnya di sini. Kalau buat itu apa? Deterjen bubuk bisa juga. Kalau deterjen bubuk, masuk dulu deterjennya, baru cuciannya. Jadi langsung masuk ke dalam sini. Kalau di situ kan ada dari tempat sabun, ada karet. Iya. Biasanya kan berkarat di situ. Nyumbal. Iya, jadi nggak boleh kalau di situ. Jadi kalau deterjen bubuk langsung masuk ke sini. Ya, jadi deterjen dulu, baru cucian. Cuma disarankan pakai yang liquid. Karena nanti kalau deterjen bubuk dia akan berkarang. Iya. Yang pertama dia di drum mesinnya akan cepat korosi sama di pompanya gitu. Iya, itu pasti. Kayak yang lama begitu kasusnya. Kalau bisa pakai deterjen dari lingkaran lututnya gitu. Takutin di sini, Mas. Iya. Ada sih banyak, cuma ini buat coba dulu. Gitu itu, lo usah dibantuin diminum. Iya. Orang kita debat. Gak tutup takut tumpah ya. Malu pasti. Ya, gitu aja. Iya. Bisa aja nih tuh. Otomatis. Otomatis ya. Tinggal ngisi. Yang mau nyala ini, tapi baru isi air, baru air ini. Karena kita ada dua tuh. Mati nih semua. Jadi mati nih malah.
udah mati. Udah kelar, iya, betul. Udah kelar, nanti itu bisa. Misalnya dia nggak apa-apa. Ya, maksudnya ini kalau mau ngangkat cucian. Oh, kalau mau ngangkat cucian? Iya. Nanti pencet stop. Nanti kalau udah selesai aja, Pak. Kemati sendiri. Mati sendiri kan nanti bunyi itu kan. Kalau pencet stop, baru bisa buka. Jadi nggak langsung ini pencet langsung buka, Pak. Ya. Jebol anak orang. Kita 35 cm yang ada sekarang 20 cm yang kita kalau udah nyampe ke 35 waktunya baru menyesuaikan lah kalau dia mesinnya jadi waktunya semakin kencang waktunya semakin kencang.